Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Untuk pertama kali sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Iya. Ya, monggo, ayo nikmat. Silakan. Mari teman-teman, kita berdoa dulu sebelum belajar dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai teman-teman. Terima kasih nikmat. Ya, ini buku. Nyabu. Bu, Dian enggak masuk, Bu. Oh iya. Saya absen dulu ya. Mana ya absennya? Boleh di mejanya Bunda Emma ini. Mbak Emma. Saya absen ya. Bukunya Murad Marit ini. Dian, mana? Enggak masuk, Bos. Enggak masuk kenapa? Bolos. Oh, bolos. Terus Nikma Wijaya. Saya. Oh iya, ya sudah ya. Karena cuma dua orang. Kita mulai saja. Nah, dari ini bukunya belajar ya. Apa, belajar apa? Hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban. Apa itu, Bu? Nah, minggu kemarin di dalam anggota keluarga itu kan ada apa saja? Mama. Ini ada mama. Nah, di sini ada kakak. Anak. Ya, anak ada. Kakak. Batuk, Bu. Oh, batuk. Ada aku. Ada adik. Ya kan? Ya. Nah, di rumah kemarin di dalam satu anggota keluarga ini punya tugas sendiri-sendiri. Punya hak, punya kewajiban sendiri-sendiri. Coba Nikma, ayahnya kerja di mana? Kerja di bank. Kerja di bank. Orang atau ayah bekerja untuk apa? Cari uang. Cari uang. Nah, ini dapatnya ayah kalau bekerja. Ya. Si, buat beli susu, Bu. Nah, betul. Terus mama di rumah apa? Masak. Oh, masak. Berarti yang bekerja cuma ayah. Ayah punya kewajiban mencari uang. Nah, terus di sini mama. Mama meskipun di rumah ya, yeah. Dia punya kewajiban. Yaitu tadi apa? Masak. Masak-masak aja. Apalagi mama yang di rumah itu kemarin kan sudah mama yang di rumah selain masak. Ini nih. Apa ini nih? Ini kan ada baju. Cuci-cuci bajunya. Terus begini kan apa itu? Setrika. Disetrika. Terus apa lagi kalau ada ini? Sapu. Nah. Sapu. Mama yang di rumah pun itu punya kewajiban banyak sekali. Masak. Apa tadi? Masak. Masak dulu. Terus sapu. Oh, sapu. Terus cuci. Terus setrika. Terus gak tahu. Oh, gak tahu lah. Kalau yang mandikan adik siapa? Mama. Nah, jadi meskipun di rumah mama itu punya segudang kewajiban. Nah, anak di sini kemarin juga punya kewajiban. Kakak sekolah. Sekolah. Berarti kewajiban seorang anak sekolah apa? Belajar. Kayak aku. Ya. Belajar itu bisa di sekolah, bisa di rumah. Nah, ini yang namanya kewajiban. Jadi ada dua. Ada hak. Hak apa? Hak apa? Ada kewajiban. Kalau kemarin, minggu kemarin tuh hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Ya. Haknya kita sebagai seorang manusia ini hak apa ini? Hidup. Jadi tidak boleh kalau ada orang dibunuh, dus itu tidak boleh. Itu melanggar. Betul. Ya. Ada lagi hak apa lagi? Hak merdeka. Itu hak belajar. Hak belajar itu hak juga. Nah, terus kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Seperti ayah tadi.
ayah harus bekerja mencari apa? Uang. Dan ayah enggak boleh egois, uangnya dipek dewe. Enggak boleh. Uang ini harus dikasihkan sama mama. Dikasihkan sama anaknya, sama aku. Ya. Bagaimana kalau ayahnya enggak bekerja? Enggak bisa jajan kan? Enggak bisa beli susu. Nah, enggak bisa beli susu. Nah, hak dan kewajiban ini masih di rumah. Ya, salah satunya ini. Sapu. Ini sapu dan apa? Cikrak. Cikrak. Nah, kalau mama repot itu harus dibantu menyapu, membersihkan kamar. Ada lagunya loh ya. Bangun tidur, terus mandi. Nah, tidak lupa gosok gigi. Betul. Habis mandi. Lupa, Bu. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Tepuk tangan untuk nikmat. Nah, tapi lagu itu harusnya bangun tidur itu gak langsung mandi. Ya, lah bangun tidur itu berdiri langsung mandi. Salah. Harusnya bangun tidur duduk dulu. Baca alhamdulillah. Lah, terus baru mandi. Habis mandi ku tolong ibu. Itu juga salah harusnya. Habis mandi ya pakai baju. Kan enggak pakai baju nanti. Nah, jadi lagu itu tetap dilakukan tapi ada yang harus ditambah. Nah, ku tolong ibu membersihkan tempat tidur. Betul itu. Ya. Bantalnya, kulitnya, selimutnya ditata dulu. Terus nyapu. Apalagi kalau hari Minggu. Ya. Jadi Bu Lestari ini nanti mau memberikan tugas. Ya, di sini. Nah, ini hanya untuk seorang anak saja. Kewajibannya ditulis, Bu, ditulis. Iya, ini kewajiban aku. Hak aku. Nah, ditulis 3 aja. Boleh di sekolah, boleh yang di rumah. Ayo maju. Tulis di depan. Nah, dibawa ke belakang ya sama Bu Guru. Iya. Iya, belajar menulis. Loh, masa Bu Guru yang menulis? Ayo, ditulis. Di rumah boleh, di rumah. Loh, gak boleh. Nanti di rumah bantu ibu. Ayo. Di sekolah ini. Di sekolah nulisnya. Ayo, ditulis. Loh, apa itu? Kok bisa? Loh, tadi katanya mau. Hak aku. Belajar. Ya, tulis. Belajar. Haknya main ya boleh. Satu lagi makan. Ayah tadi cari uang untuk apa? Uang. Cari uang untuk apa? Kalau dikasihkan ibu untuk belanja, kalau dikasihkan anak untuk apa? Uang saku. Ya, beli jajan. Uang saku beli mainan. Kewajiban aku. Belajar juga. Iya, haknya juga belajar, kewajibannya juga belajar. Sip. Lagi yang kedua. Bantu ibu. Nah, di rumah bantu ibu. Sekolah kewajibannya adalah sapu kelas.
Oh, boleh. Ya, kayak tadi. Sip. Nah, hore. Tos dulu. Pintar sekarang. Udah, duduk lagi. Sekarang ya, Bu Lestari tanya, ini morat marit kotor semua. Nah, harus diapakan kalau kotor semua? Dirapikan. Dirapikan. Jadi kalau ada yang nggak benar itu dirapikan. Di kelas kalau mau pulang itu juga dirapikan. Kapan tulis kotor? Harus diapakan? Dihapus. Hanya aja kalau mau pulang. Ya, jadi saat masuk kelas besok itu sudah bersih. Makanya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu itu ada piket. Untuk apa piket? Bersih-bersih. Bersih-bersih. Jadi ada kelompok kecil yang menyapu, membersihkan papan tulis. Ini ada sulaknya di situ. Ya, jadi Nikmah harus rajin. Kalau yang piket harus datang lebih pagi. Sudah jelas, Nikmah? Nah, minggu depan kita ketemu lagi juga tentang hak dan kewajiban. Nah, jangan lupa ini dicatat dulu, ya. Baru boleh pulang. Tunggu ya, Bu. Ya. Sudah. Kalau sudah, Bu Lestari akhiri hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat.